Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di sini. Gue mainin lagi game ETS 2 mod Indonesia lagi, cuy. Jadi kenapa gue mainin ini? Karena game YouTubers Live itu subscribernya belum sampai 30.000. Nanti aja kalau udah mau hampir 30.000, baru gue ini lagi upload lagi game YouTubers Live, cuy ya. Sementara untuk mengisi kekosongan ini, kita mainin lagi aja ETS 2 mod Indonesia lagi, cuy. Di sini gua pakai mod map Sundanese versi 1.0 by Mas Hujan itu kan. ETS-nya ETS 2 versi 1.36, cuy ya. Di sini ada bos bojo dan kita pakai bos Rosalia Indah, cuy ya. Ini ngapain Rosalia Indah di sini? Ini dua bojo, ini Rosalia Indah, cuy. Mod apa sih? Mod mobilnya JB3 plus plus JB3 plus SHD facelift kalau nggak salah ya. Ini ada plat nomornya AD1457 CU, cuy. Anjay, ini bisa beginilah penampakan bosnya, cuy. Dan di sini gua nggak pakai grafik ya, tapi gua pakai traffic JB3 plus facelift itu. Nah, yuk kita langsung berangkat. Ini di mana nih? Oke, kita mana nih? Ini tadi gua dari sana ya. Kita ada di Ciamis, sekarang mau ke Banjar. Gila jauh. Kita coba aja sampai atau enggak sampai ya, cuy. Dan kita lihat internet nih, cuy. Wih di. Tesi Mamang, hai Mang. Kebersihan, Mang. Woi, PT Sumber Jaya Trans. Tunggu. Tour travel and service, berarti kita akan tour ya, atau kita akan travel gitu ya. Ini jadikan bus travel, bus travel. Yuk Bang, berangkat Bang. Ini gua pakai map Sundanese ya. Trafiknya di sini tadi gua dari garasi ke sini itu sepi, cuy, trafiknya, cuy. Kita interiornya aja tuh gak nge-lag, mantap. Ini juga gua nggak pakai map, nggak pakai mod grafik, cuy ya. Wih, nabrak. Baru keluar udah nabrak, kita ngeplong, cuy. Nah, di luar suaranya itu apa, kencang, cuy. Suara juga sih kencang nih ya, gua gasnya. Seperti itu, cuy ya. Di luar. Ini karena jalanannya terus. Aja, cuy. Sebenarnya itu bus ini tuh nabrak rumah orang, cuy. Sebenarnya bus ini tuh banyak liverynya. Nanti kita akan coba ya, cuy. Satu-satu, cuy ya. Kalau keburu itu juga, kalau keburu ya gitulah. Itu jalannya berliku-liku, cuy. Senangnya sini, cuy. Jalannya berliku-liku, liku-liku, sama seperti di jalan Sunda. Berliku-liku. Gue bilang juga apa, wait kemana nih, lurus ya. Oke, lurus. Ini apa nih, ada rumah makan siang, lurus ya. Gue bisa berisi lagi seperti itu, cuy ya. Jadi enak kamera eksterior. Oke, kameranya bersama tim mama. Nabrak nih, karena gua nggak fokus.
Emang jadi sementara kalau ini apa ada kekosongan, gua akan uploadnya game ini cuy, game MTS2 aja ya. YouTubers live itu harus nunggu sampai 30.000 subscriber. Jadi kalau gua upload setiap hari YouTubers live, mungkin akan bosan untuk kalian. Jadi kita akan selang-seling aja ya, cuy. Supaya kalian tidak bosan dan gua juga tidak bosan, cuy ya. Ini jalannya sangat kecil memang dan berliku-liku, cuy ya. Biasanya aja ada truknya kelihatan. Blok-blok. Lelelelelelelel tekor. Itu gak nabrak nih. Di sini tuh harus pandai-pandai mengerem. Kalau nggak pandai mengerem ya begini. Tabrakan ya sih. Sepi ini jalannya cuy. Kalau jalanannya lurus ini enak buat ngeblong sih ya. Ini jalannya berbelok-belok begini cuy. Bus ini itu kalau nggak salah pernah gua pakai di waktu upload map Sumatera kalau nggak salah, yang livernya Agam Tunggal Jaya kalau nggak salah ya cuy, gua lupa karena udah lama juga. Dan ini baru gua pakai lagi cuy. Sebenarnya sih masih ada mod bus itu yang SHD 3 plus. Wih, dia ngebut itu nyusul cuy. SHD 3 plus tapi nanti aja kita pakainya cuy. Hajar. Yang listrik ditabrak. Enggak roboh yang listriknya cuy. Malah kita yang mentang. Wah, wow, ini nih kamera aneh nih. Cara kamera aneh di sini. Oling 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 kapten oling. Wih, ada apa nih? Hajar. Tabrak bis orang siap. Ini gua kemana sih? Di sini. Kenapa harus dibagi dua jalur gini, cuy? Ngebut set rem. Oke, harus pandai-pandai mengerem di sini cuy ya. Kalau nggak pandai ya tabrakan. Oke. Ini satu jalur lagi cuy. Di satu dua jalur lagi cuy. Wes. Gimana nih kita nih? Tunggu, apakah masih jauh atau enggak? Oke. Sebentar lagi kita akan sampai di Banjar. Kita sampaiin aja ke Banjar, cuy ya. Oke, Banjar, I'm coming, dude. Hai, dude. Hey, dude. Kata-kata itu mengingatkan gua pada suatu game yang pernah gua mainin, cuy ya. Itu game kocak. Kalau kalian mau tahu game apaan, ya silakan cari aja di channel gua cuy ya. Kalian buka dan cari playlist game kocak atau enggak game fun gitu. Coba kalian cari, di situ ada game nya cuy. Game itu dia suka ngomong, "Hey dude." "Hey dude." "Hey dude anjay." Oke, kita ngeblong sepi nih. Gak ada yang nyusul juga. Oke, ada apa itu barusan? Kita nyerempet mobil truk. Mobil bus. Barusan kita lagi enak-enak gitu kan, tiba-tiba ada mobil truk
berhenti, gua ngeliat cuy, karena pas belokan gitu cuy, belok berhenti cuy. Dan ini gua rekaman sudah 10 menit. Oke, mana Banjar, Banjar di mana Banjar? Banjar, I'm coming. Frame drop, frame drop. Wush, 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 wush. Hajar. Lako, lako, lako. Oh gini. Oh iya benar. Tunggu cek. Tadi itu apa? Gua kira itu perasaan gua ya sih, ada mobil bus ungu. Ternyata benar ada mobil bus ungu. Tapi kenapa tadi nggak nyusul-nyusul gitu kan? Di spion gua lihat ternyata benar cuy, bukan perasaan gua cuy ya. Anjay, jalannya sangat berkelok-kelok. Ini lebih dari berkelok-keloknya, enggak sih, masih apa ya, masih leheng lah istilahnya, kalau bahasa Sundanya mah masih mending daripada map Sumatera versi 1.0. Map Sumatera versi 2.8 yang di atas 2 versi 1.30 itu, map Sumatera jalannya sangat berkelok-kelok cuy. Oke, gimana niche, kita niche. Oke, ternyata udah sampai ke Banjar. Kita akan ke sininya. Oke, kita akan ke situ saja. Kita akan berkeliling-keliling kota Banjar, cuy. Kalau yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Woi, gua kaget barusan ada bus. Eh, Papol. Kalau belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Apa nih, ya kuburan. Kurang sudah sampai. Masih banyak ya yang udah subscribe. Oke. Mana nih belokannya? Tadi gua lihat di map ada belokan cuy. Enggak ada, ada mobil orang. Boleh besar nih jalan. Belok di sini. Oke, ada pak polisi. Gue melanggar nggak boleh ya, nggak boleh melanggar, kita itu ya harus mengikuti peraturan. Oke, kita berangkat. Tapi kok ini ditutup ya? Ini mana nih, kan ditutup ya? Sekarang ini kan. Eh pak, bisa pak? Bisa lah. Oh itu ada mobil nyelap. Ada mobil nyelap cuy. Oke, kita masuk ke jembatan. Jembatan mana nih? Juga baru. Alalalalalala. Itu papan iklannya lebih keras daripada bus gitu kan. Barusan ada tanda ya kesana. Sekarang kemana nih? Kemana kesana? Oke, ternyata kesana bisa belok. Jadi kita di depan aja beloknya. Eh, salah pencet cuy. Nanti kita coba berkeliling-keliling. Ada apa di sebelah sana cuy ya. Oke, kita sudah sampai di Banjar. Kita akan belok nih. Mana beloknya? Gak tahu. Itu nolol, mamang. Itu nolol, bus belakangnya tuh. Bahaya, cuy. Ini beloknya kemana? Aduh, bisa lagi ditutup ya. Kita akan mencari belokan yang tadi. La ilah. Kita akan masuk ke belokan yang tadi kita belok. Nah itu di mapnya di sini ada belokan loh. Itu belokan di mapnya cuy ya. Sudah, kita balik lagi aja.
dan kekerelingan memang. Oke, di depan kita belok ke kiri. Ada jalan kan di sini kan? Iya. Ada jalan cuy ya. Aduh duh. Mobil asli. Ada terminal di sini. Berarti kita ke sini aja ya. Terminal nih, kita masuk lewat mana? Gua nggak tahu. Ini gua baru di sini. Cara gua nabrak sih. Ya aja hilangin lah, sing. Ini terminal nih. Gimana ini? Kita bisa ke sana itu terminal angkot sih. Sini aja. La ilah la ilah. Tempat sampah kegeser. Mantap nih, gua kira itu tempat sampahnya ini ya tembus. Biasanya di atas gua versi 30 itu pada tembus tuh. Nyelap anjay. Itu roboh. Yang roboh sih. Wah, seru deh sih mabusnya. Mana ini kita di mana? Ternyata masuknya lewat sana, salah gue salah masuk cuy. Ini kita masuk lewat sana yuk kita. Wah kerulingan. Kita salah masuk tuh ya. Ternyata jangan masuk lewat sana tuh. Harusnya masuk lewat sini cuy ya, salah masuk cuy. Nah harusnya masuknya lewat sini. Ada pohonnya lagi, pohon berapa pohon. Ini dia bos, kesel ya indah itu. Asik, screenshot dulu ya. Dan nih masuklah. Oke, masuk. Ini terminalnya sangat sempit cuy. Wah, lelelelelele. Mau nabrak kayak gitu cuy. Wah, lelelelelele. Aku ngapur apa? La ilah, ini kenapa sini bos? Oke, kita mencari tempat kosong untuk berhenti cuy. Yang lega. Oke, di sini. La 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 nabrak. Kita harus menjadi pengemudi yang taat aturan ya. Benar tidak? Oke, kita berhenti di sini. Terminal Banjar. Tinggal lurus. Ini orangnya perspek sih. Apa sih? Per apa gitu. Woi, kok ada orang. Oke. Alah, nabrak. Ini gua masih mencari trafik yang macet gitu cuy, yang buat macet cuy. Kalau kalian tahu trafik yang buat macet itu apa, yang di atas 2 versi 1.36, kalian bisa komen ya. Kalian di next video gua uploadnya biar enak kalau trafik macet. Ini nggak benar-benar ya. Nah inilah, udahlah mundur dikit. Oke, matiin mesinnya. Parking, parking, parking brake. Mana nih bosnya nih? Oke, ini dia bosnya cuy. Bos Rosalia Indah. Ini sudah, kita bakal udahan sampai di sini dulu untuk gameplay ETS2 mod Indonesia ya cuy. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe cuy. Thanks for watching this video. Saya Jake Fly, sampai jumpa di next video. Dadah. Umadinya wela